Oke dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun-bangun, sudah pagi. Selamat hari Minggu lur. Dino Minggu acaranya jalan-jalan. Mulai ngon sarapan sing enak. Oke dulu, masih di seputar apa ini? Bukit Soeharto, wisata Bukit Soeharto bersama Brewa Audio. Kita jalan-jalan di lokasinya tempat Brewa Audio tadi malam berpargoi bersama DJ Tanti dan juga kawan-kawan lur yang tadi malam pun sempat Tolba Jansa dan juga apa itu hujan enggak terang-terang, namun bisa dilanjutkan sampai selesai. Jadi malam hampir jam 11:30 lor baru bubar untuk acaranya ya. Tadi malam ini full joget pargoi atau joget batu bata lor. Kita lihat ini tempatnya kayak apa tadi malam. Ya, sekarang kelihatan. Wow, mantap lur. Tempatnya kayak gini ya. Kayak di Brujo, sawah di Brujo lur. Gari nanduri pari ya. Di mulai dari isep maghrib sampai dengan jam 8 lebih ya, masih gerimis sehingga tempatnya menjadi kayak gini lor. Jangan betek kayak netlan. Tadi malam banyak apa itu yang sandalnya kedelep letok kabeh karena di sini tanahnya kan kuning, jadi apa kalau kena air itu kelet semua lur, garanti kelet. Jadi untuk teman-teman semuanya jika hadir di sini harap apa itu siap-siap untuk jeblok kalau pakai sepatu ya. Ini goyang batu bata ini memang ngambuh tadi malam. Tempat operator pun seperti itu lur. Wow, full jemek juga. Tadi malam Mas Memet pun tidak pakai sandal ya di sini. Karena pakai sandal pun ya pasti blubrut endut ya. Malah kelet sandalnya. Gini-gini ya. Ini tadi malam jadi full untuk yang di sini pada apa duduk di apa ini pemimpin ya beneran ini. Ini pun ada sandal yang ketinggal karena pedot paling loh karena yo nggone kedelep koyang ini. Ini pas yang ada di tengah-tengah yang dibuat joget itu teman-teman, itu di tengah pun banyak sandal yang kedelep ini karena super cetek ini lur. Banyak sandal yang kedelep ya. Pedot akhirnya nge jingkak-jingkak ini pedot. Ini yang paling ramai di sini ya. Yang paling ramai buat joget kayak gini lur. Iki dijukuki nggih nyetak botol langsung jos ini. Enggak usah ngiles, loket banget iki.
ya. Tapi untuk acaranya tadi malam sangat kondusif, tidak ada gegerenan. Ada pun gesekan, cuma gesekan dikit-dikit saja ya untuk acara tadi malam. Alhamdulillah penonton memang bagus ya, diberi hiburan, tahu itu kita datang untuk mencari hiburan, jadi acaranya senantiasa lancar ya, jarang keributan. Ini termasuk antusias juga karena cuaca gerimis terus, pun banyak juga yang hadir di sini, ada 1.000 lebih juga. Tempatnya seperti itu, lihat kayak gini ya. Hampir semua tempat ini kayak gini, jadah kayak ini ya. Tapi ini yang bagian sini ada yang bagian apa? Bagian yang tinggi ini nggak seberapa ya. Tapi yang ada yang tergenang air, ramai orang lewat dan juga berjingkrak ria, jadinya kayak gini. Ini kalau ada ikan belut ini just ini buat mainan di sini. Di tempat operator juga sangat lumayan nemen ya itu ya, di sana itu jadinya. Semoga saja untuk acara nanti malam tidak hujan, jadi acaranya bisa bertambah lancar bersama DJ Orisa dan juga teman-temannya. Kalau tidak hujan acaranya bisa oke ya, tidak begitu jeda ya ini. Tapi kalau sampai hujan memang lumayan jeda lagi ya nanti malam. Untuk situasi dan kondisi di sini masih seger, ini masih sunyi, sepi ini, semuanya banyak yang tidur untuk pagi hari ini. Untuk jalan raya pun belum kedengaran bunyi kendaraan lewat ya, masih sepi. Memang udaranya masih sangat alami, seger ya. Ini kalau bisa jalan-jalan ke kali sana itu memang oke ya, yang sebelah sana itu. Apalagi nanti hari Minggu di sini banyak orang yang bercuti ke sini, bersantai di sini bersama anak dan keluarga semuanya. Dan James pun agak ngantuk ini ya, tidurnya sangat sebentar ya tadi malam. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe James Channel agar bertambah semangat dalam membuat konten dan juga bertambah pintar dalam mengedit. Sarannya dan kritik bisa langsung tulis di kolom komentar lur. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.